yang arah Kebon Baru ya. Semua mobil sudah keluar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Abeng Channel. Oke teman-teman, kita masih lanjut untuk melihat proses pekerjaan untuk loading lumpur hari ini ya. Dan saya tepat berada di wilayah Kebon Baru. Nah, di sini sedang ada untuk pengisian atau loading lumpur hasil kerukan Kali Ciliwung, teman-teman. Di sini ada satu ekskavator XL31 sedang memuat atau loading lumpur Kali Ciliwung ya teman-teman. Seberangnya juga atau wilayah Jakarta Timur juga di sana masih banyak ya untuk lumpurnya. Nah, alhamdulillah untuk Kali Ciliwung ini setelah dilakukan pengerukan kita bisa lihat ya, untuk Kali Ciliwung ini sudah tidak tertutup oleh sedimentasi dan ini sedang sudah luas ya teman-teman, bahkan aliran airnya sudah lancar. Namun memang tinggal membuang untuk lumpur-lumpurnya yang belum yang masih ada di pinggir sana ya teman-teman. Jadi masih banyak lumpurnya yang harus dibuang. Dan untuk area sini alhamdulillah yang tadinya ini sangat menggunung sekali, sekarang sudah hampir habis ya lumpurnya. Sudah diangkut, sudah dibuang. Dan sekarang pun sedang proses untuk loading atau pemuatan lumpur Kali Ciliwung teman-teman. Nah, ini merupakan berkat kerja keras dari seluruh teman-teman BSDA Pemprov DKI Jakarta ya, yang selalu semangat, pantang mundur, pantang menyerah, membersihkan Kali Ciliwung ya. Walaupun kemarin Kali Ciliwung ini airnya sempat meluap ya, namun mereka terus bekerja keras untuk mengeruk lumpur Kali Ciliwung ini ya teman-teman. Dan kita doakan mudah-mudahan seluruh teman-teman yang bertugas ya, baik dari DSDA, UPK ataupun yang lainnya, mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan keselamatan dalam pekerja ya, kesehatan, dan selalu semangat untuk membersihkan Kali Ciliwung teman-teman. Dan kita sebagai masyarakat, mari kita jaga Sungai Ciliwung ini yang sudah dibersihkan ya, dengan tidak membuang sampah ke Kali Ciliwung atau membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan, jadi supaya nanti airnya tidak tersendat ya teman-teman. Dan mudah-mudahan kedepannya Jakarta ini bebas dari banjir ya. Ya, setidaknya dengan dibersihkan atau dikeruk lumpurnya Kali Ciliwung ini, setidaknya bisa meminimalisir banjir di kota Jakarta ya teman-teman.
Cukup. Siap. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi dulu. Subscribe channelnya. Abeng Channel. Abeng Channel. Driver Koyor DSDA. Siap. Kita sering komen kan. Oi oi. Oke, teman-teman, di sini sedang ada proses loading atau pengisian ya. Satu armada pengisian lumpur, dan ini tepat di wilayah Kebon Baru ya, Jakarta Selatan, Kalibri. Tadi saya sempat ketemu dengan yang punya channel Driver Koyor ya, Driver SDA, dan dia juga punya channel YouTube ya teman-teman. Satu lagi masuk untuk pengisian, teman-teman. Ini yang arah Kebon Baru ya. Semua mobil sudah keluar ya teman-teman. Dan dump truk ini mengangkut lumpur sedimentasi hasil pengerukan Kali Ciliwung ya teman-teman. Jadi sudah berjalan semua. Oke, Bang. Ini sudah jalan semua ya, teman-teman.
hati-hati ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk update hari ini ya. Melihat tadi loading lumpur Kali Ciliwung daerah Kebon Baru ya teman-teman, dan semua dump truck yang sudah terisi lumpur sedimentasi Kali Ciliwung sudah berangkat menuju ke tempat pembuangan lumpur Kali Ciliwung ya, daerah Ancol. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah-salah dalam mengambil gambar. Dan jangan lupa selalu dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.